Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara atas laporan tim hukum terpidana kasus Vina atas dugaan kesaksian palsu saksi Aib dan Dede. Gelar perkara yang menurut jadwal akan dilakukan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dihadiri oleh Ruli Panggabean, kuasa hukum yang mewakili 6 terpidana dan Minus Sudirman. Menurut kuasa hukum, pihaknya belum mengajukan peninjauan kembali atas 6 terpidana yang didampinginya. Menurut rencana, pengajuan PK disampaikan saat mendatangi Barreskrim untuk melaporkan 2 saksi Aib dan Dede atas keterangan palsu. Dan langsung menuju ke Barreskrim Polri untuk mengetahui informasi terkini terkait gelar perkara dugaan keterangan atau kesaksian palsu Aib dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, apakah gelar perkara yang dijadwalkan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ini telah dilakukan dan siapa saja yang akan hadir? Ya, Juno dan juga saudara, hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak pelapor atau dari pihak kuasa hukum keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang melaporkan 2 saksi yaitu Aib dan juga Dede pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Di mana memang untuk dari gelar perkara ini diagendakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini kami masih belum melihat dari pihak pelapor ini sampai di Barreskrim di Mabes Polri, mengingat sebelumnya dari pihak pelapor ini menyebutkan bahwa masih harus mengunjungi LPSK terlebih dahulu sebelum berkunjung atau memenuhi undangan giat dari atau memenuhi undangan agenda gelar perkara yang dijadwalkan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ini. Dari informasi yang kami dapatkan, memang untuk yang datang atau yang memenuhi undangan ini merupakan tim kuasa hukum dari keluarga terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki, dari Perade dan juga dari Dedi Mulyadi, seperti itu yang kami dapatkan infonya tadi. Dari Dertipidum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Pol Juhandani menyebutkan bahwa untuk gelar perkara ini merupakan gelar perkara awal atas laporan polisi terhadap adanya dugaan kesaksian palsu dari saksi Aib dan juga Dede pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu, yang dimana ini diduga melakukan atau memberikan keterangan palsu yang sudah tertuang dalam BAP dan juga berkas persidangan pada tahun 2016 lalu, di mana dari Brigjen Pol Juhandani menyebutkan bahwa untuk gelar perkara awal ini memang sudah biasa dilakukan di kepolisian untuk mengetahui dan juga mendalami apakah memang adanya tindak pidana pada pelaporan tersebut dan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan atau objek yang dilaporkan, di mana gelar perkara awal ini nantinya akan mendadakkan awal dari proses dari penyelidikan, yang mana kita ketahui bahwa usai dari laporan kepolisian yang disampaikan oleh pihak pelapor memang baru pada tahap penyelidikan seperti itu. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari pihak pelapor atau dari tim kuasa hukum keluarga terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki. Juno. Ya, Mas, ini merupakan pelaporan terkait dengan dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede. Lalu seperti apa nanti penyelidikan dan juga gelar perkara yang akan dilakukan hari ini oleh pihak Barreskrim Polri? Ya, nantinya untuk gelar perkara ini memang dilakukan untuk mencocokkan serta mendalami bagaimana sebenarnya dari laporan tersebut, apakah memang akan terdapat tindak pidana pada pelaporan tersebut, yang mana memang sebelumnya Aib dan juga Dede ini yang bersaksi pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu ini diduga memberikan kesaksian palsu terhadap pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana sebelumnya memang kita ketahui bahwa Aib dan Dede ini memberikan kesaksian bahwa dirinya melihat secara langsung untuk dari Vina dan juga Eki ini dikejar, dilempar oleh orang yang diduga ini merupakan geng motor seperti itu, dan inilah yang tertuang dalam BAP dan juga pada berkas persidangan. Dan juga kita ketahui bahwa kalau misalnya dari pernyataan atau dari bagaimana perjalanan sidang pada tahun 2016 hingga tahun 2017 lalu, bahwa Aib dan Dede ini bersaksi dan memberikan keterangannya, bersumpah dan juga atas kesaksiannya, namun tidak dihadirkan dalam persidangan pada tahun 2016 hingga tahun 2017, dan inilah juga yang akan didalami oleh pihak kepolisian. Dan di mana tadi dari Dirtipidum Mabes Polri menyebutkan bahwa jika sebelumnya dari Dede ini sudah mengklarifikasi atau memberitahu bahwa dirinya memang tidak berkata jujur atau tidak memberikan kesaksian yang jujur atau memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu, dan inilah yang menjadi
menjadi alat bukti atau memang untuk menjadi alat pemeriksaan pada gelar perkara pada yang akan diagendakan pada pukul 11 siang ini. Di mana untuk dari pihak kepolisian memang ini sudah menerima dua laporan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana dua laporan ini dilaporkan oleh pihak terlapor yaitu dari keluarga terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki yang didampingi oleh Peradi juga, dan ini laporan tersebut diajukan untuk Dede dan juga Aep serta untuk Ibtu Rudiana, dan juga ini akan mendalami apakah terjadi sebuah tindak pidana, dan jika ini terjadi sebuah tindak pidana maka akan dinaikkan ke tahap penyidikan seperti itu, yang mana kita ketahui bahwa untuk gelar perkara awal ini akan dilakukan untuk menandakan awal dari penyelidikan pada kasus ini. Dan juga dari pihak kepolisian dan juga dari pihak pelapor ini menyatakan bahwa dia sudah memberikan barang alat bukti, barang bukti seperti itu, dan juga sudah menghadirkan lebih dari 10 saksi pada kasus ini, yang dimana kasus ini merupakan keterangan palsu yang disampaikan oleh Aep dan juga Dede. Dan tadi memang disebutkan bahwa dari TV2 Mabes Polri menyebutkan bahwa memang saat ini terjadi argumen-argumen yang di publik seperti itu, dan beberapa hari lalu ini Dede memberikan keterangan bahwa dirinya tidak berkata jujur atau memberikan kesaksian palsu, dan ini menjadi bahan penyelidikan yang harus dibuktikan secara formal dan juga material pada penyelidikan kasus ini. Dan hingga saat ini fakta penyelidikan ini masih belum bisa didapatkan karena baru pada laporan kepolisian, dan gelar perkara awal ini baru akan dilakukan pada hari ini yang dijadwalkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak pelapor yaitu dari tim kuasa hukum keluarga terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga dari perwakilan dari Peradi, dan hingga saat ini kami masih menunggu dan bagaimana nanti jalannya dari gelar perkara ini, kita akan nantikan bagaimana jalannya nantinya, Juno. Kita nantikan bagaimana jalannya gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki atas laporan dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Terima kasih Wasni Ramawati dari Bareskrim Polri.